Salam, salam alam. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita mulai pertanyaan Banjar malam ini. Haleluya, terpuja Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena besar kasihnya pada kita, dianugerahkannya bagi kita melalui anaknya itu Roh Kudus. Dialah Roh yang akan menuntun kita berjalan dalam terang kasih Allah. Jiwa akan selalu memuji Engkau ya Allahku, biarlah hidupku dipenuhi oleh Roh-Mu yang penuh kuasa dan keajaiban. Dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersama-sama memohon agar Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada malam ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah terlebih dahulu kita bersatu teduh. Dalam keturunan hati memasuki ibadah ini, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Datanglah ya Roh Kudus, Roh Maho Parasiroha. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu,
dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maha baik Allah dengan segala yang telah diperbuatnya di dalam hidup kita masing-masing. Berkatnya penuh melimpah dalam hidup kita. Bahkan kita tidak pernah memikirkan atau membayangkan jika Dia memberikan segala yang kita butuhkan. Marilah bersama-sama kita menyaksikan betapa berkatnya melimpah memenuhi hidup kita dan menyukakan hati kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 465 ayat 1 dan 2. Tuhanku berkatmu limpah, aliton di perbadia. Nats firman Tuhan pembacaan pada ibadah banjar rumah tangga malam ini tertulis dalam Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai 14. Mari kita membacanya secara responsoria. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya, di manakah Dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangan kanannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintas samudra raya seperti kuda melintas padang gurun, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Allah telah memberikan kepada kita firman-Nya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Namun tidaklah kita dapat menghidupi firman itu bila bersandar pada pikiran dan kekuatan kita. Hanya dengan Roh Kudus-Nya saja kita dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita perbuat. Oleh karena itu, marilah kita peka mendengarkan suara Roh Tuhan berbicara pada kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 2. Suara Roh Tuhan, suara ni tondi.
berita pelayanan dan himbauan pada ibadah Banjar malam ini. Satu, terima kasih dan syukur pada Tuhan atas penyertaan-Nya dalam perjalanan hidup kita selama satu minggu ini. Dituntunnya hidup, pekerjaan dan persekutuan kita, terutama ibadah malam ini. Marilah kita tetap setia dan tekun dalam mengikuti dan menghadiri setiap ibadah dan pelayanan gereja HKBP Petukangan, semakin dimuliakan nama Tuhan. Dua, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan persembahan dari setiap ibadah yang diikuti selama satu minggu ini, baik ibadah minggu, ibadah Banjar, ataupun persembahan bulanan. Tuhan memberkati barang siapa yang telah memberi dengan rasa syukur besar atas rahmat Tuhan. Tuhan memberkati seluruh rumah tangga jemaat HKBP Petukangan, dari anak-anaknya sampai dengan jemaat lansia. Sehat dan sejahteralah semua dalam naungan Tuhan. Tiga, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jemaat, baik persorangan atau kelompok yang telah menyampaikan sumbangan kasihnya bagi jemaat terdampak COVID-19 secara ekonomi melalui tim Pokja COVID-19 HKBP Petukangan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dari jemaat yang telah menerima bantuan tersebut kepada semua yang telah bermurah hati untuk menolong mereka. Empat, pada hari Minggu 31 Mei 2020, kita akan mengikuti ibadah Minggu Pesta Pertama Peringatan Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta Pertama. Ibadah berjalan sesuai dengan waktu yang biasa, pukul 6.30 WIB dan pukul 9.30 WIB. Akan disediakan tuntunan ibadah melalui media dalam jaringan YouTube dan buku panduan ibadah. Demikian pula dengan ibadah sekolah minggu yang telah dapat dibuka pada pukul 8 WIB. Selanjutnya pada Senin 1 Juni 2020, kita juga akan melaksanakan ibadah pesta kedua peringatan turunnya Roh Kudus masuk pukul 10 WIB. 5. Marilah kita mendoakan agar pandemi virus Corona 19 ini segera berakhir, sehingga kita dapat kembali beraktivitas kembali seperti biasa. B. Keluarga jemaat yang sakit dan mendapat perawatan di rumah sakit atau di rumah masing-masing. Demikian pula dengan jemaat yang terpapar COVID-19. C. Jemaat yang terdampak COVID-19 secara ekonomi diberikan kesabaran dan kekuatan dari Tuhan dalam menjalankan situasi sekarang ini. Kami menyampaikan, setialah beribadah kepada Tuhan agar hidupmu penuh sukacita dan pengharapan. Demikian berita pelayanan dan himbau ini disampaikan, kiranya Tuhan semakin dipermuliakan. Ada banyak peristiwa dan kejadian yang kita hadapi dalam perjalanan hidup kita. Tidak sedikit dari semua yang terjadi membuat kita lemah dan hampir kehilangan harapan. Namun Allah tidak pernah sekalipun meninggalkan kita, walau seberat apapun pergumulan kita. Dia selalu menuntun kita agar jangan sesat ataupun binasa. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 504 ayat 1 dan 3. Tuhanku yang membimbingku, ditunggu Tuhan Yesus au.
Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kebaktian Banjar pada malam hari ini tertulis dalam Galatia pasal 5 dari ayat 16 sampai dengan ayat 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita berangkat menuju ke satu tempat yang baru, kota atau kampung yang baru, hal yang sangat kita butuhkan pada saat itu adalah kerelaan seseorang di kota itu atau di kampung itu untuk menuntun kita, untuk mengarahkan perjalanan kita ke tempat yang kita tuju. Karena kita belum mengenal wilayah itu, kita belum terbiasa dengan lingkungan di sekitar kita di tempat yang baru itu. Sudah barang tentu jika ada seorang di antara penduduk yang ada bersedia untuk menuntun kita, kita akan merasa lega, kita akan bersuka cita. Memang untuk zaman kita sekarang, kita mengada aplikasi Google Map, tapi itu pun terbatas. Terkadang kita masih ragu-ragu untuk mengikuti arahan dari Google Map itu ke tempat tujuan kemana kita akan pergi. Jangan-jangan sudah terlewat, atau mungkin salah arah dan sebagainya. Kita dapat menggambarkan hal yang sedemikian dalam kehidupan atau perjalanan kita di tengah-tengah dunia ini, terkhusus yang berkenaan dengan masalah kerohanian kita. Kita ibarat para peziarah rohani di dunia ini. Kita orang-orang yang telah ditebus, orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang ditempatkan di tengah-tengah dunia yang baru, yang asing ini, kita membutuhkan penuntun. Kita membutuhkan yang dapat mengarahkan kita kepada jalan yang benar, agar kita jangan terlarut dengan keadaan dunia ini, dengan segala kuasa dan pengaruhnya. Ada yang menyebut kita sebagai, saya katakan tadi, peziarah iman di tengah-tengah dunia ini. Sehingga dalam hal ini hanya satu yang dapat kita harapkan dan andalkan untuk dapat mengarahkan kita menuju ke tempat yang kita tuju, yaitu kehidupan kekal melalui tuntunan Allah di dalam Roh Kudus-Nya. Itu sudah pasti tidak akan menyesatkan kita. Roh Allah pasti akan menuntun kita kepada kebenaran,
karena Dia juga adalah Roh kebenaran. Kita akan berada di sisi Allah untuk dapat menyusuri setiap jejak langkah perjalanan kita sampai kepada tujuan di mana kita akan merasakan sukacita yang besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian saya menggambarkan dunia seperti sebuah kampung yang baru. Sebuah wilayah yang baru di mana kita ditempatkan di sana, kita membutuhkan penuntun, kita membutuhkan penolong untuk dapat mengarahkan kita ke dalam perjalanan kita yang benar dan tidak menyesatkan. Kita sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan Allah. Kita sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan daripada Roh Kudus-Nya. Hanya dengan Roh Kudus-Nya kita akan beroleh tuntunan yang menyenangkan, tuntunan yang membuat kita merasa lega dan nyaman, bahkan berpengharapan sampai di tempat tujuan dengan penuh sukacita di dalam hati kita. Dalam hal ini ada tiga hal yang menjadi perenungan kita berdasarkan nas pada malam hari ini, berkenaan dengan topik hidup yang dituntun oleh Roh Allah. Yang pertama, bahwa hidup yang dituntun oleh Roh Kudus adalah hidup yang berdasarkan buah-buah Roh. Setiap hari dan waktu, kita menghadapi berbagai hal yang dapat membuat hati kita merasa kecewa. Kita berhadapan dengan situasi di mana kita dapat disesatkan. Kita dicobai dengan berbagai hal di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun keluarga kita. Kita bisa terpengaruh oleh godaan dunia ini. Kita bisa kehilangan jati diri kita oleh karena tawaran bisikan dunia ini yang meninabobokkan hati kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang larut dalam keramaian dunia dan dalam kesombongan dunia dan dalam berbagai hal lainnya yang sudah barang tentu bertentangan dengan apa yang menjadi tuntunan atau kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan kita jauh dari Allah. Jika kita sudah larut dalam keadaan dunia ini, kita akan merasakan kita berada di suatu tempat yang sangat asing, di mana kita tidak ada bersama-sama dengan Allah karena kita mengikuti keinginan dan hawa nafsu kita. Oleh karena itulah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang dituntun oleh Roh adalah hidup yang berdasarkan buah-buah Roh. Buah-buah itu berangkat dari karya Allah dalam Roh Kudus-Nya kepada kita. Sehingga dalam ayat 22 sampai dengan 23 kita membaca ada 9 buah Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. 9 buah inilah yang akan menghantarkan kita kepada kehidupan di mana kita berada dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Bagaimanakah caranya agar kita dapat membuahkan semua yang baik itu? Adalah dengan membiasakan hidup menurut Roh Kudus. Menjauhkan diri dari segala keinginan daging, segala keinginan hawa nafsu. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, orang-orang yang telah ditebus di Roma, ia menekankan bahwasanya mereka jangan mau berkompromi dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tapi marilah berubah kepada pembaharuan budi untuk mengenal mana yang kehendak Allah, mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang berkenan kepada Allah. Dan itulah yang hendaknya dihidupi. Yang kedua, hidup yang dituntun oleh Roh Kudus adalah hidup yang melakukan segala perbuatan yang baik. Ada banyak alasan kita untuk berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang berbuat baik dengan alasan ia ingin memperoleh hati, perhatian seseorang pada dirinya. Dia mencoba untuk mengambil hati dengan berbuat baik kepada orang itu. Ada juga alasan lain, yaitu agar mendapat pujian dari orang lain di sekitarnya. Manakala dia berbuat baik, orang akan mengatakan, oh, orang ini orang baik.
Tapi ada satu alasan lain lagi, orang berbuat baik adalah sebagai wujud ungkapan rasa syukurnya atas apa yang ia telah terima dalam kehidupannya yang dari Allah. Cara untuk mengungkapkan syukur itu, cara untuk menyampaikan terima kasihnya kepada Allah adalah dengan berbuat baik dan kepada semua orang. Perbuatan baik orang-orang yang demikian adalah perbuatan yang tidak pernah jemu-jemu. Adalah perbuatan yang terus-menerus tanpa melihat siapakah orang yang menjadi objek dia berbuat baik. Karena dia merasakan dirinya juga adalah orang-orang yang menerima kemurahan hati Allah. Orang yang mendapat tempat di hati Allah walau ia penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sementara perenungan kita yang ketiga mengatakan, hidup yang dituntun oleh Roh adalah hidup yang jauh dari kebiasaan kemunafikan. Ada ungkapan dalam bahasa Batak yang mengatakan, lamot-lamot hatani begu, risi-risi hatani jolma. Omongannya manis didengar, terkesan baik, tapi holhat. Apa holhat? Holak kata. Hanya omongnya saja, hanya omong doang. Lain di bibir, lain di hati. Orang-orang Kristen sejati yang tunduk di bawah tuntunan Roh Kudus akan mampu menyangkal sikap kemunafikan yang demikian. Orang-orang yang telah dibenarkan oleh Allah yang hidup dengan penuh ketekunan dan kesetiaan mengikuti tuntunan Roh Kudus, ia akan mampu menyalibkan dirinya dengan segala hawa nafsunya dan niat jahatnya. Tidak ada sedikit pun dalam hati orang yang demikian keinginan untuk gila hormat atau haus akan pujian dan sanjungan orang lain. Bahkan tidak terbersih dalam hatinya untuk saling menantang atau saling mendengki, namun saling mendahului dalam memberikan hormat atau menghargai orang-orang di sekitarnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah dari ketiga perenungan di atas yang telah kita hidupi dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini, hidup menurut kuasa Roh Kudus, hidup dengan tiada jemu berbuat baik, hidup jauh dari kemunafikan. Pada hari Minggu yang akan datang, 31 Mei 2020, kita akan masuk ke sebuah minggu di mana kita diajak untuk mengingat perbuatan Allah dalam mencurahkan Roh Kudus-Nya ke tengah-tengah hidup kita. Roh Kudus Allah adalah Roh yang menuntun kita, Roh yang membaharui hati kita, Roh yang mengarahkan kita kepada ketundukan dan ketaatan hanya kepada Allah. Hanya dengan kuasa Roh Allah itu sajalah kita dapat hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Roh Kudus adalah Roh kebenaran Allah, Roh yang memberikan kepada kita penghiburan, penguatan, dan kepastian kita memperoleh tempat di samping Allah, di tengah-tengah kerajaan Allah, bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, marilah kita memberikan hati kita agar hidup kita digerakkan oleh Roh Kudus, hidup kita dituntun oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak sesat dalam dunia ini, kita tidak sesat dalam semua pemikiran dan situasi yang kita hadapi pada saat atau tempat dimanapun itu berada. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa hidup kami sebagai orang-orang yang telah Engkau benarkan dan Engkau selamatkan semata-mata hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Kami hendaknya taat, tunduk, menyerahkan diri kami ke bawah kuasa Roh Kudus-Mu, Roh yang menuntun kepada kebenaran, Roh yang menuntun kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam kehidupan kami, dan biarlah kami senantiasa berjalan sesuai dengan tuntunan Roh-Mu itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah keluarga kami, setiap aktivitas dan harapan kerinduan kami,
agar kami beroleh sukacita oleh karena kemurahan hati Tuhan terhadap kami. Dalam Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sangat bersyukur karena Allah telah memenuhi janjinya untuk menyertai kita sepanjang perjalanan hidup ini dengan mengutus Roh Kudus-Nya. Roh itulah yang berkuasa dalam hidup kita, yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap tegar dalam menjalani hidup ini. Kini, marilah kita menyerukan kepada-Nya agar Dia mencurahkan berkat-Nya dengan nyanyian, Tuhan berikanlah berkat-Mu, pasu-pasum tongosam-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian.